Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Jawa Barat 2019. Sudahkah Anda persiapkan? PPDB adalah kegiatan yang wajib dijalani bagi siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA, SMK, dan juga SLB. Jalur yang harus ditempuh pada proses PPDB dibagi menjadi 3. Jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua murid. Yuk persiapkan diri sebagai calon peserta didik baru dengan cara kenali zonasi tempat tinggal Anda. Pilih sekolah sesuai dengan zonasi, lalu siapkan persyaratan PPDB yang dapat dilihat di media sosial dan website Distrik Jabar. Seluruh informasi PPDB 2019 dapat dicek melalui website ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Seluruh proses PPDB tidak dipungut biaya alias gratis. PPDB 2019, semua anak bisa sekolah, semua anak bisa juara. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.